ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Kemudian yang ketiga, pendalilan yang ketiga adalah Allah menyebutkan dirinya bahwa dia di atas. Iya. Seperti pada ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah yang maha menaklukkan di atas hamba-hambanya, di atas hamba-hambanya. Di atas itu di mana? Semua orang paham di atas. Enggak ada yang menunjuk ke bawah. Apa yang menunjuk semuanya di atas? Enggak ada yang menunjuk seperti itu. Jelas ya? Juga ayat ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat takut kepada Rabb mereka di atas mereka. Dan mereka lakukan apa yang mereka diperintah. Iya, apa yang mereka diperintah. Baik.